Dodi Sudrajat khawatir Gala Sky dibully karena donasi pada 2021. Keputusan Dodi Sudrajat menentang keras donasi penggalangan dan pada Gala Sky 2021 silam bukan tanpa alasan. Orang tua dari mendiang Vanessa Angel ini kembali mengungkit terkait donasi untuk Gala Sky dan mengungkapkan alasannya. Ia mengaku khawatir akan hujatan dari lingkungan sekitar Gala Sky apabila sang cucu beranjak dewasa. Terlebih donasi yang diperuntukkan Gala Sky saat ini diduga mendapat aliran dana yang terlibat TPPU dari Bayu Walker. Bayu diduga menjadi orang kepercayaan dari Wahyu Kenzo, tersangka investasi bodong robot trading ATG. Bayu juga sempat memberikan donasi sebesar 400 juta rupiah ketika memenangkan lelang buku dari Tom Liwafa. Sebagai seorang kakek, ia tak ingin sang cucu ikut terdampak buntut dari donasi tersebut. Ia berharap tumbuh kembang Gala Sky tidak terganggu.